Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan aku, Wid dan juga J. Jadi hari ni mana kita nak pergi pula, J? Apa kata kita rahsia kan? So tak nak bagi tahu dulu. Ha, tapi sebelum tu? Sebelum tu macam biasalah. Okay. Minta korang yang mana belum subscribe, subscribe, tolong komen, bagi idea, cadangan, share dan layan intro dulu. Okay guys, untuk lokasi yang pertama vlog kita pada kali ini, kami nak bawakan korang semua ke sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka di Jalan Kampung Hulu, iaitu Masjid Kampung Hulu, yang mana masjid ini telah pun dibina pada sekitar tahun 1728, yang mana pembinaannya diasaskan oleh Datuk Aaron ataupun Harun daripada negara China yang datang ke Melaka dan telah memeluk Islam di Melaka. Asal masjid ini dibuat daripada kayu dan atapnya daripada daun nipah. Namun pada tahun 1892 telah pun diperbaharui ataupun dibaik pulih, yang mana bangunan kayu telah pun digantikan dengan batu dan atap genting telah pun menggantikan atap nipah. Namun seni bina dan juga reka bentuk bumbungnya dikekalkan. Okey, sekarang aku bawa engkau orang tengok apa yang ada di sekitar Masjid Kampung Hulu ni. Kalau korang dapat tengok sekarang ni, aku panjat naik ikut tangga ni ke bahagian atas pelantar yang menempatkan beduk, yang mana beduk ni digunakan pada satu ketika dulu untuk memberitahu waktu solat, waktu sahur, waktu berbuka puasa, berita kematian dan juga amaran kecemasan, yang mana bunyi paluan daripada beduk ni dipalu secara berbeza-beza mengikut tujuan ianya dipalu. Dan kalau korang datang ke sini, pastikan datang naik lihat secara dekat beduk yang ada di Masjid Kampung Hulu. Okay, next, pada sebelah sisi masjid ada menara azan yang setinggi 18 meter atau lebih kurang 50 kaki, yang mana sekarang ni menempatkan 4 buah pembesar suara untuk menyiarkan laungan azan setiap kali masuk waktu solat. Okey, kalau korang datang ke Masjid Kampung Hulu ni, mesti korang akan dapat tengok 2 laras meriam yang ada diletakkan di sisi tangga utama masjid, yang mana selepas kedatangan Belanda ke negeri Melaka, meriam ataupun bedil yang digunakan pada waktu perang telah pun diubah suai dan digunakan sebagai alat untuk memberitahu kedatangan bulan Ramadan ataupun hari raya. So sekarang bedil ni diletakkan di bahagian kiri dan kanan di sisi utama tangga Masjid Kampung Hulu. Dan yang ini kalau korang dapat tengok, ini adalah bahagian kolah ataupun kolam utama Masjid Kampung Hulu. Dan di sinilah juga para jemaah mengambil wuduk sebelum naik ke masjid untuk solat. Dan ramai juga pengunjung yang datang semata-mata ke Masjid Kampung Hulu ni untuk mendapatkan air daripada kolam masjid ini kerana dikatakan mempunyai keistimewaan tertentu. Wallahualam. Okey, sebagai info yang terakhir, masjid ini ada 5 buah pintu dan ini merupakan pintu utama masjid yang diperbuat daripada kayu jati. Dan ini sedikit rakaman di bahagian dalam masjid. So untuk korang, kami tinggalkan beberapa keping gambar sebagai penutup di lokasi yang pertama kali ini.
Okay guys, sekarang ni aku baru saja sampai di Masjid Tabuh Naning yang terletak di sempadan Melaka Negeri Sembilan. Lawatan kita hari ni adalah untuk ke makam Datuk Dul Said. Pan tanda, apa dia tulis? Tabuh Naning. Dapat sikit gambaran kawasan sekitar. Masjid ni terletak betul-betul di bahagian tepi jalan utama daripada, kalau daripada arah belakang ni, daripada Pekan Alu Gajah Melaka, terus ke hadapan ni menuju ke Rembau Negeri Sembilan. So kawasan Naning ni adalah kawasan yang terletak sempadan antara Melaka dan juga Negeri Sembilan. Hari ni kita nak ziarah makam Datuk Dul Said. So ni adalah Masjid Tabuh Naning. Kalau kita nak ke bahagian makam Datuk Dul Said, makam tu terletak di bahagian belakang masjid. Tapi sekarang ni kita kena melalui pintu. Okay, dia turun tangga, dia macam menurun sikit bahagian nak ke bahagian makam. Ni bahagian tepi Masjid Tabuh Naning lah. Okay, sekarang kita menuju ke bahagian makam yang terletak di sebelah belakang Masjid Tabuh Naning. Korang-korang dapat lihat, ini bahagian belakang masjid. Korang dapat dilihat di bahagian ni sebenarnya yang aku tunjuk ni, ini adalah bahagian tempat imam lah, kiranya bahagian kiblat menghadap ke sana. Okay, okay guys, sekarang kita orang dah sampai ke lokasi yang seterusnya, iaitu makam Datuk Dul Said. Datuk Dul Said atau nama sebenarnya Abdul Said merupakan seorang penghulu atau pemerintah daerah Naning atau wilayah Naning yang ke-9. Datuk Dul Said digelar sebagai seorang pahlawan tanah Melayu satu ketika dahulu. Beliau menjadi penghulu atau pemerintah bermula tahun 1802 apabila pihak British atau pihak Inggeris menjajah tanah Melayu pada ketika itu dan meminta wilayah Naning untuk membayar cukai. Jadi disebabkan tidak mahu membayar cukai, pihak Inggeris menyerang wilayah Naning pada 18 bahkan tidak mahu membayar cukai, pihak Inggeris menyerang wilayah Naning pada tahun 1831. Dalam serangan tersebut, Datuk Dul Said dan pengikutnya menang terhadap pihak Inggeris. Setelah Inggeris dikalahkan oleh Datuk Dul Said dan juga pengikut-pengikutnya pada 1831, tahun berikutnya pada tahun 1832, Inggeris telah membuat serangan yang kedua ke atas wilayah Naning. Dan dalam serangan yang kedua ni, Datuk Dul Said dan juga pengikut-pengikutnya telah ditewaskan oleh pihak Inggeris. Dan akibat daripada itu, berselang daripada 2 tahun selepasnya, Datuk Dul Said telah menyerah diri dan telah diberikan pencen oleh pihak Inggeris sebanyak RM100 setiap bulan. Sehinggalah Datuk Dul Said meninggal dan telah pun disemadikan, dimakamkan di lokasi yang kita berada sekarang, makam Datuk Dul Said. Thank you.
Okey guys, sekarang kita berada di lokasi yang berikutnya untuk vlog kami hari ini, di Makam Raja Melewa yang terletak di Negeri Sembilan Darul Khusus. So sekarang aku dan Jay berada di Makam Raja Melewa. Siapa Raja Melewa? Raja Melewa atau nama sebenar baginda, Raja Mahmud, adalah raja pertama yang memerintah Negeri Sembilan. Telah pun ditabalkan di Penajis, satu kawasan dalam daerah Rembau, Negeri Sembilan, pada tahun 1773 sebelum baginda berangkat ke Seri Menanti. Sebelum berjaya menjadi raja pertama untuk Negeri Sembilan, baginda terpaksa mengalahkan Raja Khatib. Siapa pula Raja Khatib? Raja Khatib bukan Raja Kapur. Raja Khatib adalah raja yang telah pun diutuskan untuk membuat persediaan keberangkatan Raja Melewa ke Seri Menanti. Tetapi Raja Khatib telah pun mengisytiharkan dirinya sebagai raja, dan disebabkan itu Raja Melewa terpaksa bertarung, terpaksa menyelesaikan persengketaan kedua-dua belah pihak, dan akhirnya Raja Khatib berjaya dikalahkan oleh Raja Melewa. Dan sejak itu baginda terus memerintah Negeri Sembilan sebagai raja yang pertama membuka dan juga memerintah Negeri Sembilan Darul Khusus. Raja Melewa yang merupakan seorang putera raja dari Pagaruyung, Minangkabau, Sumatera Barat, telah mangkat pada tahun 1795. Baginda dimakamkan di Bukit Serajin ini bersebelahan dengan makam permaisuri baginda. Kalau korang boleh tengok, makam baginda sebelahan dengan makam permaisuri. Okey guys, sampai sini sahaja vlog ketiga kita orang. Terima kasih kepada yang support tengok vlog kali ni. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami WRWJ. Jangan lupa juga untuk tekan butang loceng dan aktifkan notifikasi untuk update daripada channel kita orang. Dan kalau boleh tinggalkan sebarang idea, komen atau pendapat korang untuk kami perbaiki video-video akan datang. Jumpa lagi pada next vlog WRWJ, vlog kami, kisah kami.